Belakangan ini publik digemparkan dengan munculnya video viral Rebecca Klopper. Bahkan kali ini dengan durasi begitu lama, mulai dari 4 sampai 11 menit. Kasus para selebritis memang menjadi hal yang kerap dibahas netizen. Tampaknya beberapa kasus memang melekat dan tak bisa dilupakan begitu mudah oleh netizen. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut nasib deretan artis yang pernah tersandung kasus video viral. Di urutan pertama yakni Maria Eva. Di tahun 2006 silam, seorang penyanyi dangdut bernama Maria Eva menggegerkan publik karena tersebarnya video viral dirinya dengan seorang politisi dan juga anggota DPR bernama Yahya Zaini. Maria mengaku adegan itu diabadikan dengan kamera telepon genggam di sebuah tempat sekitar 2 tahun sebelum akhirnya video itu tersebar. Bahkan karena videonya tersebut pun Yahya Zaini harus mundur dari jabatannya di kursi DPR RI. Sementara itu Maria Eva terus menjadi perbincangan khalayak ramai. 17 tahun telah berlalu, peristiwa itu tentunya tak hilang begitu saja di benak masyarakat. Kini Maria Eva tak lagi bergelut dalam dunia dangdut yang membesarkan namanya. Ia lebih memilih untuk maju sebagai caleg dari sebuah partai. Yang kedua yakni Ariel Noah. Kasus video viral antara Ariel Noah dengan Luna Maya dan Cut Tari memang sudah lama berlalu, tapi masih menyimpan rahasia besar. Meski telah beberapa tahun berlalu, namun kasus video viral Ariel Noah tak mudah dilupakan dan masih tetap mencuri perhatian publik hingga saat ini. Akibat perilakunya tersebut, Ariel sempat mendekam di balik jeruji selama 3 tahun 6 bulan. Namun kini Ariel telah kembali eksis di dunia hiburan tanah air hingga saat ini. Yang ketiga, Gisela Anastasia. Sempat membantah, Gisel akhirnya mengakui video viral 19 detik yang saat itu tersebar luas. Video tersebut rupanya direkam saat dirinya masih menjadi istri Gading Martin. Namun pria dalam video tersebut bukan Gading Martin melainkan Michael Yukinobu. Gisel sendiri mengaku bahwa dirinya pernah ada di posisi tidak bisa makan karena sangat ketakutan. Dirinya bahkan mengaku sempat ingin mengakhiri hidupnya karena kasus itu. Sempat terpuruk bahkan bangkrut, kini Gisel telah kembali eksis di ranah hiburan tanah air. Yang keempat yakni Marion Jola. Marion Jola sempat membuat publik heboh di tahun 2018. Di mana saat itu dirinya tersandung kasus video viral. Kala itu Lala menyangkal video tersebut adalah dirinya dan beruntungnya, meskipun namanya sempat terlibat kasus, Lala tetap diperbolehkan ikut kompetisi Indonesian Idol. Bahkan karirnya semakin cemerlang hingga saat ini. Yang kelima yakni Rebecca Klopper. Terbaru, Rebecca Klopper menjadi trending di banyak media. Video viral 47 detik mirip dirinya tersebar luas di laman Twitter dan Telegram. Meski demikian, hingga kini Rebecca Klopper belum memberikan klarifikasinya dan menutup kolom komentar Instagramnya. Yang keenam yakni Luna Maya. Luna Maya pun terseret kasus dugaan video viral pada 2010 silam. Video Luna Maya dengan Ariel Noah yang kala itu jadi kekasihnya membuat ia dulu sempat terpuruk dan menghilang dari dunia hiburan.
Namun akhirnya Luna Maya kembali eksis di dunia hiburan hingga saat ini. Yang ketujuh yakni Cut Tari. Pada tahun yang sama, video viral Cut Tari dan Ariel Noah juga tersebar. Awalnya Yusuf Subrata mendampingi Cut Tari menyelesaikan kasus tersebut. Namun pada akhirnya rumah tangga Cut Tari dan Yusuf Subrata berakhir perceraian. Setelah beberapa tahun kasusnya terlewati, pekerjaan Cut Tari kini terungkap. Dilansir dari Tribun Jatim, rupanya Cut Tari kini sudah mulai kembali mewarnai layar kaca. Hal ini terlihat dari beberapa unggahannya di akun Instagram. Cut Tari memperlihatkan kegiatan dirinya sehari-hari selain mengurusi sang anak. Dalam beberapa potret yang diunggahnya, Cut Tari sudah kembali bermain peran. Yang kedelapan, Rezky Aditya. Belum lama ini Rezky Aditya diperiksa polisi terkait kasus video viral pria mirip dirinya. Suami Citra Kirana tersebut mengaku sebenarnya merasa terganggu, tetapi tetap berusaha kooperatif menjalani pemeriksaan. Dari kabar yang beredar, Rezky mengaku bahwa ia dijebak oleh bule yang pada saat itu tengah video call. Tersebarnya video viral mirip Rezky Aditya pada akhir 2022 membuat pekerjaan hingga psikis dari suami Citra Kirana itu terganggu. Demikian ulasan mengenai kabar dari para deretan artis yang sempat terlibat kasus video viral. Semoga saja dari kasusnya mereka mendapat efek jera dan tidak mengulanginya. Mau bagaimanapun perilaku yang mereka lakukan adalah tidak terpuji. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian sehat selalu.